jungle. Di Desa Biru, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Insinyur Haji Lanyala Mahfud Mataliti menyempatkan diri untuk mengunjungi Kiai Haji Ibnu Sulaiman di Pondok Pesantren Darul Zikir. Bang Nyala mampu membawa dirinya di dalam berhubungan dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Dan khalayak pun juga mengerti dalam berbagai macam cobaan di dalam perjalanan hidupnya. Ternyata Allah masih berpihak untuk memberikan pertolongan, dan sampai hari ini masih bersih. Itu menjadi satu indikator yang amat sangat kuat bagi masyarakat untuk kemudian memperhatikan dengan simpati dan kemudian memikirkan. Dan lahirlah satu sikap empati yang pada gilirannya kalau terjadi satu hal yang sifatnya adalah satu interaksi yang baik, komunikasi yang bagus, dan program-program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengapa tidak masyarakat akan memberikan komitmennya bahwa aku sudah punya satu calon yang mungkin akan aku jadikan pilihan di dalam hakku sebagai hak memilih dan dipilih sebagai warga negara Indonesia yang